Jabatan Pelajaran Labuan, Encik Ahmad Staun, yang sekarang menjadi Biro Pendidikan dalam KSS. Yang saya hormati juga ketua-ketua kampung dan juga ketua-ketua kampung serta wakil ketua anak negeri, komuniti penampang. Selamat datang kepada dalam seminar Bos Kadazan dan dialu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan syukur kerana dibagi peluang untuk bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang hebat-hebat. Saya ni orang yang bertugas saja untuk menyampaikan ya seminar pada hari ini. Ya. Jadi saya harap daripada seminar ini yang dianjurkan bersama oleh KSS dan juga IPG Kampus Den, di mana presentersnya adalah daripada IPG Kampus Den dan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Dr. Chia, Puan Evelyn dan Puan Sandra. Terima kasih tidak terhingga kerana membantu untuk menjayakan seminar pada hari ini. Jadi saya sekali lagi berterima kasih from the bottom of my heart kerana datang untuk memahami apakah dia objektif kami, ya, IPGKEN. Objektif dia adalah ya untuk memberi pendedahan kepada bahasa etnik itu, khasnya bahasa Kadazan Dusun, di mana peringkat dia dan perkembangan dia. Ya. Jadi ada beberapa ketika saya duduk bersebelahan dengan community leaders di Tuaran. Mereka menyatakan yang bahasa ini akan pupus dalam masa 2-3 tahun. Jadi tujuan kami adalah untuk memberi clarity kepada apakah yang perkembangan dia di peringkat IPG. Tetapi tak adalah tanggungjawab kita sebagai community ya, untuk sustain language ini. Ia tidak ada, akan ada orang-orang dari mana-mana yang akan memperjuangkan dan untuk sustain ini language. Hanyalah kita. Jadi saya berharap setelah dan apabila kita telah mendengar penerangan daripada speakers kita nanti, kita akan dapat membantu supaya nanti kami di IPCAN akan sentiasa menerima unit-unit. Buat masa ni kami ada 5 unit, dengan ada yang akan datang pada Jun 2018. Jadi dia akan menyediakan 5 unit dan tiap-tiap tahun kami ada pengambilan. Jadi di peringkat IPG kami akan ada guru-guru, tetapi di peringkat community dan juga sekolah-sekolah menengah kami memohon bantuan untuk ya ada sentiasa ada yang mengambil bahasa Kadazan Dusun ini. Kalau tidak, kami tidak ada pelanggan. Itu sajalah yang saya nak katakan. Jadi sekian, terima kasih dan saya harap menerima sharing kami ini sebagai satu yang positif ya, untuk penampang. Sekian, terima kasih.